cara klaim token GM, airdrop dari GM.ia. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah menggarap airdrop dari GM.ia, silakan bisa klaim tokennya ya sebelum kadaluarsa. Nah, buat teman-teman yang belum menggarap airdrop GM.ia, nggak perlu khawatir ya, karena ini masih ada di season 3-nya ya teman-teman. Silakan bisa ikuti di season 3. Oke ya, langsung saja khususnya buat teman-teman yang sudah menggarap dan belum klaim token GM, silakan klaim saja ya. Yang perlu diperhatikan pertama di sini teman-teman pastikan memiliki saldo ya untuk wallet Solana-nya ya teman-teman. Karena untuk klaim token GM ini dibutuhkan gas fee 0,003 sol. Ya, jadi di sini kita pastikan sudah memiliki saldo Solana-nya ya. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki saldo Sol untuk gas fee, silakan bisa cek video saya sebelumnya ya, atau cek deskripsi video ini untuk cara beli kripto eceran. Nah, di sini saya juga tadi beli ecer, teman-teman. Ini saya beli 10.000 ya, dapatnya 0,004 Sol. Oke, sampai di sini saya asumsikan teman-teman ini sudah memiliki saldo ya. Kemudian silakan masuk saja ke beranda dan pilih claim. Oke. Nah, di sini pastikan teman-teman ya sudah selesaikan semua task yang ada ya, atau tugas-tugas yang ada. Nah, untuk token yang saya dapatkan di sini cuma 87 ya teman-teman, karena memang saya garapnya nggak terlalu serius. Tetapi di season 3 insya Allah saya akan garap serius ya, sehingga bisa mendapatkan token GM yang lebih banyak ya teman-teman. Oke ya, selanjutnya silakan kita pilih saja claim sekarang ya, atau claim now. Oke, kemudian pilih claim. Oke, tunggu ya teman-teman, ini lagi proses GM to Anchor program. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah diklaim teman-teman, di sini ada program ya yang bisa kita ikuti atau tidak. Intinya token yang sudah kita klaim ini bisa kita stake ya atau tidak ya. Kalau misalnya kita stake nanti APY-nya gede banget teman-teman. Wow, berhasil ya. APY-nya gede banget ya, sampai 200%. Ini sudah berhasil klaim ya teman-teman. Kita bisa klik close ya, oke. Nah, ini sudah diklaim, berhasil diklaim. Kemudian kita balik lagi ya. Oke. Nah, ini masuk ke ininya. Nah, ini ya teman-teman. Dari 87 GM itu kurang lebih nilainya 1,51 USDT ya. Lumayan ya. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah berhasil klaim token GM ya. Dan untuk withdraw-nya nanti akan saya share di video berikutnya ya teman-teman. Di video ini kita sampai di klaimnya saja. Dan kita nantikan untuk GM airdrop season 3 ya. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba.